Aduh. Gila. Selamat pagi. Ditipu-tipu. Hari terakhir menuju pulang. Persiapan menuju pulang. Mulai-mulai. Mau kerja dia kerja. Yoi, ba. Yoi, ba. Ini isinya apaan, Bang? Kita pembersihan batara, sang anak alam. Dia masukin semua sampahnya ke dalam motor. Buangan sampah. Hey, kembali lagi sama Riding Kentang. Yo, episode kali ini adalah kita akan reading ya, menuju ke Geopark Ciletuh. Yang sebelumnya kita ingin motocamp di Geopark Ciletuh gagal ya, karena kita kelelahan ya. Dan akhirnya kita ngecamp di Pantai Tenda Biru yang berlokasi di Ujung Genteng. Bisa dilihat juga nih teman-teman, Pantai Tenda Biru ini rekomend ya buat motocamping ya. Yang dimana kita memasuki Pantai Tenda Biru ini, kita memasuki hutan cagar alam Ujung Genteng ya. Pasir putihnya menurut gua bagus dan arus ombaknya kecil. Spot sunrise-nya juga bagus teman-teman. Jadi untung camp di sini tuh nggak cocok buat semalam ya. Ya bisa bermalam-malam lah, karena asik loh buat santai ya di sini. Tempat sampah. Sampah. Oh, sampah nggak apa-apa di sini ya habis camping. Banknya paling dekat kemana ya Pak? Beli makan aja. Nasi goreng Indomaret lagi. Oh, lo jualan? Jualan dari pagi. Ada depan. Siap. Kasih ya Pak. Oke, sebelum kita lanjut reading lagi menuju Geopark ya, kita di sini akan mencari bengkel dulu ya. Yang dimana motor si Wijay itu ada trouble ya pada remnya, terutama pada rem depan. Di sini juga kita akan mencari bengkel yang terdekat ya dan yang terjangkau. Aduh. Sini pasang. Bisa masang kan? Pasang. Iya, bisa langsung dipasang. Oh, iya. kurang gitu. Kalau berdekatan mah nggak enak. Intinya kalau ada di Bangladesh enak dibengkokin dikit biar ada rapat di sini. Ini kan terlalu jauh, jadi kan kalau dipijatnya ini kan nggak neken, nggak kuat gitu. Iya, makanya dibengkokin Pak ya. Makanya kalau agak berdekatan yang ininya ke sini kuat. Jadi tugasnya dibelokin gitu Pak ya? Iya, bikin L, belok di L-in. Tuh. Jadi ini sama ini nggak usah kejauhan. Nah, nggak usah kejauhan antara ini sama ini. Jadi lebih kuat di sini ya masuknya Pak. Ini kan di luar. Dikunci pakai murdoh gitu dua. Iya bener Jay. Jadi harusnya kan di sini Jay. Dia yang besi ini nih. Dibikin agak berdekatan. Dibengkok. Jadi remnya kuat. Ini mesti panjang. Ini kan bisa detail. Mana dulu? Apa? Jogja dulu. Bagasi lagi ya, asu. Panasan dia, nggak bisa riding tanpa buff. Hilang berarti bener buff gua. Boib dia. Gila roti hilang. Telur hilang. Apa buff hilang. Pakai masker aja di kepala. Aduh bagasi gua di wajah bersih. Ada sendok ditumpah lagi, lagi pecah. Oke teman-teman, setelah perut kenyang dan trouble pada rem depan sudah selesai ya. Kita gas lagi nih menuju Panenjoan, Geopark Ciletuh ya teman-teman. Wait a minute. Oh iya teman-teman, tadi kan ada pertigaan nih. Kita kan belok kiri nih. Kita akan menuju Kecamatan Ciracap ya teman-teman. Kita berada di Jalan Pasir Ipis Ciracap teman-teman. Tadi tuh pertigaan ke kanan itu tuh ke arah Surade Jampang Kulon ya teman-teman. Tadi pas bengkel terakhir yang benerin rem depan ya, itu kita ada di sekitaran terminal baru Surade ya. Sedikit cerita, tadi tuh motornya si Wijay itu rusaknya itu yang awalnya di bengkel sekitaran deket Ujung Genteng itu, dia ganti kampas rem ya. Setelah diganti masih nggak pakem lagi remnya, nggak bisa ngerem sih rem depannya. Lalu kita menemukan bengkel di sekitaran terminal Surade ya, berkat juga abang-abang yang di warung nasi Padang ya, nanya dulu sih itu ada bengkel rekomen, yaitu bengkel rekomennya. Dan akhirnya master remnya rusak dan pelaharnya juga kena rem belakangnya, nggak pakem, nggak bisa dibenerin karena salah settingan ya buat di rem belakangnya. Dan kita gas lagi nih teman-teman ke Panenjoan, Geopark Ciletuh. Nah, ini dia nih teman-teman, jembatan Ciletuh. Lihat tuh jembatannya. Cuma muat bisa 2 kendaraan bolak-balik ya. Wih, bagus kan? Dan kita berada di Jalan Taman Jaya Cileto ya teman-teman. Nah, ini dia nih teman-teman. Belokannya sangat nyiku banget ya, berbentuk segitiga. Ini dia nih, kita ambil ke kiri nih, ke arah Panenjoan ya teman-teman. Tuh, pencet Dharma tuh geopark ya tuh. Kita ke situ. Kita ke situ pojok tuh. Iya, kita turun. Kita sholat dulu sini. Iya, ada nggak tuh mau sholat? Sholat dulu gitu. Mau sholat banget? Mau sholat banget? Museum. Oke teman-teman, setelah kita chill ya di Panenjoan ini, ya kita gas lagi nih menuju geopark ya, menuju jalur pantai ya. Dan tadi juga udah foto-foto ya, masa belum sih foto-foto di tempat yang bagus kayak gini ya. Ayo teman-teman, kita gas lagi ya. teman-teman. Yang gue suka jalur lintas Ciletuh ini tuh, jalannya tuh selalu bagus ya teman-teman. Dari gue mengunjungi dari tahun awal 2018 ya, gue mengunjungi Geopark Ciletuh ini, jalan ini tuh selalu mulus ya. Beberapa kali gue kesini juga ada sedikit yang berlubang ya, gue lihat pas itu langsung ditambal, langsung dibenerin dah. Sayangnya tuh masih ada aja yang buang sampah sembarangan gitu di pinggir-pinggir jalan ya, masih ada kayak sampah-sampah plastik gitu, bekas makanan ya. Untuk rumput ilalangnya yang gue suka itu ya selalu dipotongin ya, jadi rapih gitu ya, jadi jalannya tuh asik gitu. Epic banget gak sih? Kita kan dari Panenjoan yang tinggi itu ya, kita lihat itu ujung itu tuh pantai Geoparknya ya. Lalu kita turun tuh menuju situ tuh. Bisa disebut juga ini Geopark Ciletuh itu Jurassic World ya, Jurassic World Ciletuh. Epic nggak tuh? Nah teman-teman, kita sudah memasuki kawasan wisata Pantai Pasir Putih Geopark Ciletuh ya, yang ada di sebelah kiri ini nih. Sayangnya gue mampir dulu ke sini karena udah pernah, dan pasirnya juga nggak begitu bagus kayak di Ujung Genteng sih. Dan di sini juga bagi teman-teman yang ingin menginap, sini sudah banyak banget ya hotel yang sudah di booking pakai online ya, pakai apps ya. Dan di sini juga banyak villa-villa ya, guest house juga banyak ya. Jika teman-teman ingin menginap di sini ya, bisa banyak pilihan lah, tinggal ditentukan saja waktunya ya. Dan di sini juga nanti kita akan melewati Curug Cimarinjung ya, itu curug yang paling keren ya menurutku ya, curug yang paling epic ya. Di situlah kelihatannya Jurassic World-nya ya. Apa? Bagus. Hah? Bagus. Di sono, Cuk. Motor lagi aja. Motor di sono. Hah? Ayo. Pan? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jadi kita reading dari Ujung Genteng, Pantai Tenda Biru sampai Curug Cimarinjung ya. Ini jalan Curug Cimarinjung. Bisa dilihat juga tadi teman-teman, itu dia tuh Curug Cimarinjung ya, yang ada di ujung situ tuh, kelihatan kan? Sebenarnya ingin dibikin satu video ya, nggak dua part gini ya, nanti kepanjangan sih, jadi agak males nonton ya teman-teman. Jadi sampai sini aja videonya ya teman-teman, untuk episode 3 Riding Kentang part 1. Ribet amat ya. Dan gua akhiri untuk episode 3 part 1 ini. Terima kasih untuk menonton ya teman-teman, dan terima kasih. She